Okay guys, selamat lemai. Selamat datang di channel Uncle Shu. Jadi Uncle Shu bawa Prominent Hotel Bintulu. Jadi Uncle Shu kami kita berjalan rawun ngagai bazar Ramadan depan New Hotel kita yang ada. Nama hotel bisa dijual bawa bazar Ramadan depan New Hotel Bintulu itu guys. Kita bisa utai ngasuh kita di kayat ati. Utai kenekan dempak kita malam tu. Eh, kita nanti lift, kita naik ke atas ngambil Uncle Shu, nurun ke bawah guys. Okay, itu megaya Prominent Hotel guys. Jadi cerita engkau bisa orang engkau berbuka puasa, itu sudah udah nyedia ke tempat lu berbuka puasa. Jadi itu gaya ya. Ini bagian lampu cafe guys. Di tonti mana di situ tonti kita ya bisa bar. Oke, kita dah sampai di Bazar Ramadan Bintulu depan New Hotel. Oke, tengok bermacam-macam air yang dijual. Wow, fresh. Dekat tadi. Lai. Apa itu kak? Cane. Cane cane ya. Tadi nada. Ya cane cane mutabak mutabak. Mutabak ayam, mutabak daging. Kami orang datang ke Bazar Ramadan tuh guys. Kopoleko. Situ kita ada kebab guys. Kebab ayam. Okay. Apa harga sikit kebab bang? Kebab ayam RM4, chicken RM4, daging RM5. Daging RM5. Sini masuk TV lah. YouTube. Tutup nama. Bang. Uncle Shu. Tutup rakam tu, bos tu. Ya tu, legend tu. Legend. Tu kebab legend namanya dari tahun 2000 kami orang pola sampai masa tu. Sampai masa tu. Dia 24 tahun dah. 24 tahun dah. Sebelum bazar tu sini kita buka. Dulu kami selalu buka dekat pantai ABF lama dah lah tapi tak ada orang tolong. Kami saya dah buka untuk bazar Ramadan aja lah masa tu. Oh, masa tu bazar Ramadan aja lah. Kalau nak tempah boleh lah, mesti banyak boleh lah. Okey. Ya. Uncle Shu. Uncle Shu. SSU. SSU, Uncle Shu. So. Kita ada dua kerang situ. Ya, ada kerang. Kerang sambal, kerang sambal. Kerang tu berapa harga kerang? Oh? 15 satu tapau. 15 satu tapau.
Sate pun ada, sate ayam, sate daging, sate kambing. Okay, air jagung, air sirap, air cikang ada penjual situ. Kue moe. Kebanyakan pasar Ramadan di situ kita selalu nangga, ada nangga kita nggak mualah nasi goreng daun ubi ya. Nasi goreng. Ada ayam pokon, buntut ayam, ada ayam, ayam goreng, mie goreng, kuetiau goreng, bihun goreng, ada situ guys. Yeah. So ada mie goreng, so ada mie kuetiau, bihun, ada nasi goreng, ada ayam pokon, sedikit cup lima ringgit. Oh, jual pakai cup oh? Cup. Kup ayam pokonnya, ya. So, sama aja, cup juga lah. Untuk cup, cup ada sos kali, top sosnya. Okay, thank you. Kue moe banyak dijual situ. Kue bakul, bongkol. Kue legend ya. Selain itu kita ada ikan bakar guys. Ikan bakar berapa bang? Apa ni? Ikan bakar tu. Ikan bakar murah bang, RM1 bang. Kesadian bang. Ikan duwe fresh RM20. Fresh RM20. Ikan sebelah pun RM10 je bang. Sebelah tu sebelah je nak? Sebelah. Sebelah kes lepar. Dah jual. Baru masak je bang. Sedap bang. Sambal sedap bang? Aduh, orang saya datang lagi bang. 11 jam masak, 5 jam. 11 jam. 5 jam. Beef roti john. Roti john beef. Ada chicken terigu sauce. Ini sudah habis sudah. Ya, jangan kita tinggal. Ayo, bang, ikan bakar. Panggang. Panggang. Bang, lain ke bang? Si, ikut. Masuk YouTube. Kau YouTube, apa nama YouTube bang? Uncle Su channel. Uncle Su channel, ok. Jangan cari bang. Ada yang seko, ada lemang bang. Lemang legend bang. Situ juga ada air juga di hujung tu guys. Okay, kita tengok bazar Ramadan depan New Hotel Bintulu guys. Banyak makanan yang dijual dan air yang dapat kita beli semasa bulan puasa ni guys. Okay, jangan lupa subscribe channel Uncle Su, like and share. Bye bye.